just a little bit caught in the middle of life is a maze and love is a riddle. I don't know where to go, can't do it alone. I've tried and I don't know why. Slow it down, make it stop, or else my heart is going to pop. 'Cause it's too much, yeah, it's a lot. Don't
kabar gitu. Apa kabar semuanya? Gimana semuanya nonton? Terima kasih Sek Indonesia. Nonton banget. Nonton banget. Nonton banget, aku suka banget nih. Ya kan, ini adalah merupakan hal yang luar biasa. Dimana ini adalah, kita sudah mulai berhasil sukses dengan season pertama ya, Chef ya, DJ. Dan kemudian kembali mulai lagi dengan season 2. Yang dimana tidak berbeda dengan season yang pertama ya. Anak-anaknya juga masih muda-muda. Dengan usia-usia yang relatif mungkin Saya gitu. Tapi mereka masaknya mahir. Kita mau tanya dulu nih sama juri. Ya. Bagaimana penilaian di season 2 ini? Apakah lebih berat daripada season yang pertama? Kah? Ya, ayo siapa yang mau jawab? Ya, gimana? Boleh. Chef, kenapa yang jawab? Lebih susah. Penilaiannya lebih susah karena season kedua itu tidak sebenarnya dari season kedua dan juga season ke depannya. Pastinya ya. Masaknya jago-jago banget. Kayak chef yang expert banget ya, udah luar biasa gitu ya. Nah, terus kemudian mungkin Krisnya punya pertanyaan? Masih ada pertanyaan sama juga ya. Mungkin dari chef yang paling cantik ya, chef ya. Chef Marinka. Saya, iya. Nah, kalau menurut Chef Marinka itu bagaimana nih dengan junior sekarang gitu? Lebih ahli kah atau lebih seperti yang sebelumnya? Apa mungkin dia sudah terbiasa karena sudah melihat season 1, jadi dia lebih apa ya? Jadi mereka bisa lebih mengeksplorasikan resep-resep makan mereka. Oh, jadi benar-benar banyak kategori ini ya, Chef ya? Nah, kalau Chef, opa. Nah, kalau opa sendiri yang paling opa suka, yang paling opa suka deh, masakannya masakan siapa sih dan kategori masakannya seperti apa? Berat ya, berat. Masakan calon istrinya gitu. Ya, biasa. Foto, aku mau foto. Oh, kamu mau tanya? Joshua,
buat anak yang jauh-jauh asal akan. Oke, langsung aja kita akan langsung menantang mereka untuk memasak di siang hari ini. Betul. Sudah siap semua? Siap. Sudah pergi siap? Are you ready? Yes. Oke, 20 menit. 20 menit, mungkin yang akan memulai kali ya. Ya, oke, silakan, Opa. Boys and girls, waktu kalian adalah 20 menit. Dimulai dari saya. Oke, kita beri semangat ya, dong. Oke, kita lihat nih. Kesimpulannya mereka yang sebenarnya terjadi di dapur. Dan kemudian langsung kita pastikan ya. Dengan lantai kita langsung. Dan nanti mereka juga nanti akan mempresentasikan masakannya seperti chef andal lainnya, ya. Nah, kita kalau sudah selesai, mereka juga akan membawa. Ini apa? Mash. Ubi manis.
time is valuable. Jadi feel yang beda banget ternyata bisa makan lebih. Kombinasi rasanya enak banget. Terus ini bisa bikin avocado lainnya medium benar-benar moist banget. Gimana caranya ya? Gimana hasilnya? Biasanya kalau buat tadi kalau ya Joshua pakai krim sama susu kan? Aduh.
Rida, Josh. Potensi diri tentunya. Indonesia kita semua, dan juga Tuti.
Hai, geng.